Halo guys, balik lagi channel Hapless Meet. Dan ya, akhirnya kita masih main tiket ya. Pertama-tama thank you supportnya, komen, like, dan subscribe kalian. Sangat berarti untuk penonton channel dan series ini. Kalian luar biasa. Suara aku agak gak enak. Kenapa? Karena kita nih Kingslayer, jadi nggak ada cara lain. Udah tak coba semua cara buat gimana caranya kita bisa dapet si ini grandson kita tadi, jadi keturunan yang mewarisi tahta ini. Tuh, ini akhirnya kita dapetnya ini anak kita. Gak apa-apa, jenius dia juga. Dia jenius dan dia ibunya dari ini. Nah, si jenius ini juga. Jadi mantap. Jadi ini. Tapi untuk dapat kayak gini, kita harus ngebunuh, guys. Ngebunuh anak sendiri dan cucu-cucunya. Bayangin. Nih, satu keluarga tak bunuh semua. Gila ini. Nih. Ini beneran kayak kita potong ya, kita penjarain semuanya, terus di dalam penjara tak bunuh semuanya, dan itu menyebabkan semuanya nggak senang sama kita. Perlu ini di ini juga dijadiin senang semua. Nah, itu caranya pakai debug mode. Debug mode tuh ya, nah, ya kayak nge-cheat gitulah. Gimana caranya biar kita bisa seenaknya menjarain orang, terus gimana caranya biar kita bisa seenaknya bikin orang suka sama kita nih. Tuh, di sini dia ada minus 60 minus 50 imprison family member minus 60, unlawfully executed family. Jadi kita menjarain keluarga sendiri, anggota keluarga sendiri, dan seenaknya membunuh keluarga sendiri. Jadi kalau kita beda ya, kalau kita ngebunuh tapi pakai ini, pakai apa namanya, pakai ini, pakai skim itu kan nggak ada yang tahu kita membunuh. Tapi kalau yang tadi itu kayak jelas-jelasan ngebunuh ini yang anak pertama kita dibunuh tuh, dieksekusi oleh iniku, perintahku. Makanya kita walaupun ini juga gara-gara debug mode nih, prestisnya jadi banyak nih, buat nyobain ini apa succession, terus ini diganti jadi male only, the change law gitu, male only. Dan itu juga enggak berarti, enggak berpengaruh, karena yang mewarisi jadi beda, bukan kayak keluarga kita lagi, kayak siapapun gitu, siapapun, malah bukan anak kita, kayak enggak tahu entah siapa gitu. Nah, itu jadi mungkin kalau kita pengen enak, kita harus ini crown authority-nya dinaikin jadi 4, dan itu bisa dirubah nanti di tahun 1193 dengan prestige 515. Itu masih jauh banget, 20 tahun lagi. Jadi mungkin bakal keturunan kita yang bisa ngubah. Nah, dengan itu kita bisa designated heir. Ini kayaknya bisa milih gitu, nggak tahu, belum pernah nyobain. Kayaknya itu ini paling easy nanti. Itu karena kita bunuh anak dan sekeluarganya dan cucu kita. Gila, itu kayak ya, sedih banget nih. Makanya dia ini walaupun nih level of devotionnya, tingkat ketaatan terhadap agamanya, dia sinner karena dia pembunuh. Gak cuma bunuh satu, tapi bunuh sekeluarga, anak dan suaminya,
dan 3 cucunya dibunuh semua. Karena untuk dapat yang ini, kita harus kayak ngurut gitu, ngurut dari sini ke sini. Dan nggak tahu entah kenapa ini, yang si anak ini, Oscar ini kan udah kita disinherit, jadi udah dilewatin. Tapi yang ini aku nggak tahu kenapa ini, kenapa dia dilewati. Aku juga nggak paham. Padahal dia jenius, apa gara-gara dia homoseksual? Nggak tahu guys. Itu misteri ilahi. Apa dia enuts gara-gara enuts? Nggak tahu juga. Oke. Jadi kita sekarang tinggal nerusin si King Oscar ini juga sebentar lagi mati. Setelah King Oscar mati, kita coba ini juga. Oke, malah bikin stres. Ini gila kolom nih, siapa nih? Oh, anaknya dia. Bisa nggak ya kita revoke title aja? Oh, jangan. Oke, biarin kayak gitu aja, karena kita nggak punya title di sini, nggak punya title, demand conversion aja. Oke, coba di sini siapa nih? Ini kita juga demand conversion, kalau ada demand conversion. Kenapa? Karena biar ini, biar dia minta bayaran, biar agamanya sama. Kalau agamanya sama tuh gak ada masalah. Kalau nggak ada masalah kayak gitu, jadi kita cek dulu agamanya udah insular semua di sini, sebagian besar ini udah, tinggal bagian ini belum. Terus culture juga ini udah Irish, kita convert aja satu-satu, dikit-dikit kita convert, jadi ini Irish semua. Oke, kita lanjut aja guys. Grand title apa nih? Duke Milos, kenapa harus di grand title ke dia? Gak paham aku juga. Apakah kita terlalu banyak megang duchess? Enggak. Nah ini apa? Is Earldom Nothing Smile. Oke. Okay. Earldom Nothing Smile. Oke, okay, kita kasih aja. Oke, okay, kayak gitu. Prisoner can be ransomed. Ini siapa? Anak kita. Prince Mikhail Mael. Siapa ini Mael? Duchy of Lancaster. Oke. Okay. Oh, salah satu anaknya. Oke. Gak apa-apa, dapat duit. Ini si. Wow. Siapa nih? Oke, okay, lumayan, boleh. Oke, kayak gitu kita tinggal nunggu ini mati aja sih. Sekarang ini kita udah dying. Udah mati. Jadi itu tadi
mau gak mau kita harus pakai debug mode buat ya. Jadi sebenarnya kesalahan kita terlalu sembrono punya anak banyak nih, anak banyak gini, dan kita ya gitulah, crown authority-nya belum ini, belum penuh, kita belum bisa milih, padahal kita pengen calon, satu calon yang tadinya sebenarnya tadinya kita udah milih yang sini. Kita cepetin aja coba, kita cepetin aja, kita udah milih pengen menggadang-gadangkan si Mael ini jadi okay. Bayar aja. Kenaik has arrived. Kita lihat kenaik. Mana kenaiknya ya, bro? Ah ini. Gila 21. Oke, kamu join, bro. Kenapa dia enggak senang? Tyrant. Penguasa yang tirani. Nah, itu tuh. Oke. Oke, akhirnya guys. Ini yang kita tunggu-tunggu setelah 14 tahun berkuasa, dan ya ini kesalahan dia adalah punya anak terlalu banyak. Mati karena luka, terus dia adalah pendosa, banyak dosanya. Dia cuma perang 3 perang karena emang ya bentar banget ininya berkuasanya. Nah ini kita sekarang main, coba-coba ada nggak? Nah ini yang anak kita yang cewek yang genius. Nah itu tuh genius, paling senang genius karena plus atributnya tuh banyak banget. Oke, kita lihat dulu sekarang penguasa baru datang guys. Dinasti udah berganti. Kita lihat hairnya langsung ke anak laki-laki kita. Tidak lain tidak bukan adalah si genius juga, Oscar Mang Itebriain. Kita coba guardiannya siapa ya? Gak tahu. Lihat, baru umur 6 udah kayak gini. Istimewa banget guys. Istimewa banget. Kita lihat anak yang lain, ada yang punya trait. Wow, gila. Bro. Gila ini coy. Asli. Genius, Hale, tuh Kronos plus 2. Health small boost. Terus ini life expectancy plus 5. Keren parah asli. Oke, tidak lain tidak bukan kita jadi guardian dia langsung aja karena ini anak kita yang termasuk berbakat. Kalau ini dia enggak begitu berbakat sih. Ya udah kita kasih. Oke, kita aja enggak apa-apa. Learningnya paling gede. Ini siapa dia guardiannya? Coba guardian. Aduh, coba ini enggak jadi, remove guardian. Oke, yang genius kita ini sendiri aja. Nah, educate child. Nah kayaknya kita cuma bisa educate 2 anak gitu kali. Kita lihat guardiannya. Kenaik. Yang ini aja deh. Learningnya B aja. Butler. Oke, kayak gitu.
Wih, akhirnya coy, Irlandia punya ada faction, punya pemimpin cewek, punya pemimpin cewek untuk pertama kalinya. Ini kenapa ini coy gak seneng sama kita? Kita sue aja, sue. Kita lihat kenapa dia. Oh, bentar lagi mati bos. Enggak deng sih, masih ini. Kenapa dia gak seneng? High Crown Authority ingin duduk di council. Oke, kita lihat council ada yang kosong gak buat duk ini. Duk 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 air. Mark Leicester. Duk. Leicester. Enggak bisa ya kayak gitu. Dia apa? Learning yang bagus tadi. Nah, ini nih. Kita assign aja. Udah biarin deh. Biar dia seneng dan gak memberontak. Itu sih tujuannya, cuma itu, biar gak memberontak aja. Kita fokus ke diplomatik. Nah, biar pada seneng. Oke, lifestyle kita, karena learning, karena stewardship kita gak begitu bagus ya. Diplomasi bisa, diplomasi bisa. Learning aja deh. Kenapa? Karena oke, scholarship fokus, karena biar teknologi kita, kalau kalian lihat nih, kita lagi ini ngeresearch coinage ini biar cepet, biar cepet, karena learningnya 31. Gila bro, pintar banget nih, emang pintar bos. Mastermind Philosopher untuk learning plus 8. Gila, mantap bro. Oke, ini kondisinya. Jadi kayaknya di bawah pimpinan dia, gak tahu bakal banyak peperangan atau enggak. Karena kita juga harus ngelihat. Wow, Prancis nih didiemin, tiba-tiba gede ya, dan udah menginjak di sini. Bahaya, bahaya itu. Ini BTW ini gak mati-mati ya nih. Umurnya baru 32 sih. Umurnya baru 32. Ini kita coba, ini bisa gak declare war. Oke, ada claim ya. Tapi 5000 bros, 5000. Kita 7000 sih. Cuma ya itu, bakal berdarah-darah buat ngerebutin satu ini, berdarah-darah banget. Jadi kita coba ini. Kita coba aliansi. Bisa enggak ya aliansi? Nah, ini bukan ally kita coy. Kita sway atau gimana ya? Kita sejus, wow. Oke, sway aja. Oke guys, kayak gitu. Apa nih? My vassal send. Oke. Okay. Wow, High King Oscar. Skandal gila, High King Oscar ini pendosa, dosanya banyak banget nih. Bapak kita ini punya anak sama ini. Berarti anaknya ini adalah anak raja, bro. Gila. Skandalnya ini nih. Wow, apaan nih?
kenapa tiba-tiba mereka gak seneng? Military power bisa ngesen ultimatum dalam 26 bulan. Notable guys, kita lihat siapa? Tora Estrid. Mana? Oh ini Tora Est. Nah ini apa ini? Kita lihat dia punya klaim di mana, bos? Aduh jauh. Gak seneng aku kesana. Ini siapa nih? Skimmer 14. No, gak perlu. Ini apa ya? Oke. Jadi kita usahain mana ya? Hair first line to Great Cadet Brands. Apa nih? You gain 350 prestige. Landed member can choose to create their own new house. Okay, kita bikin aja. Okay, guys, Galimhe. Kita lihat apakah jadi ganti atau gimana? Oh, kayaknya ya namanya jadi ganti. New Dynasty of Del Kais Dynasty. Wow. Okay. Kayaknya 1000 ya. Kita lebih butuh nih. Stewardship, bagian stewardship ini aja. Oke, kayak gitu. Ini kita aliansi first line untuk inherit dari suami kita itu tadi. Kita bisa perang lawan dua ini, tapi jangan dulu. Kita harus gandeng Skotlandia kayak yang perang dulu ngerebut Inggris. Gandeng Skotlandia buat perang. Powerful vassal expect posisi. Okay. Kita lihat ada yang cocok. Increase opinion dari siapa nih? Aduh, tadinya aku pengen sway. Swaynya nggak bisa, jadi swaynya nggak bisa, guys. Ini aku kalau nyerang Prancis bagian ini takutnya. Apakah ini aja ya, guys? Oh, kayaknya kita bikin itu aja. Yang bagian sini. Wow. Surrey. Fabricate climb 2 tahun di Surrey. Terus ini kita terusin mengconvert sukunya. Convert terus jadi. Nah, ini kita nyobain code politik biar orang-orang pada suka sama kita. Karena domain enggak ini. Domain enggak. Okay, connect-nya juga. Apa nih? However, my archbishop to give it to myself. Dia masih agree that the world 6000 years. What? Kayak dia ngomong katanya setelah dia baca-baca bumi bakal kiamat kurang dari 100 tahun. Nah ini kita ada pilihan, semua orang harus tahu atau ini
Oke, okay, kita ini aja. Kita dapat learning. Kita nggak bisa percaya ini kayaknya Aon nih. Si Cumi ini. Ya kali bakal ini. Ya kali bakal itu bumi bakal hancur dalam segitu. Oke, okay, ini kenapa pada nggak seneng ya? Kenapa nggak seneng ini? Giftnya berapa? 250. No, mahal banget bro. 150. Oke. Okay. Kita kasih 150. Ini minta berapa? Kita coba. Lulululululu. Kok banyak banget? Kenapa bro kalian tuh? Bone Lower Crown Authority. Waduh. Kenapa nggak suka? Increase Crown Authority cost amount of prestige to anyone. Oke, dia nggak seneng kalau Crown Authority kita terlalu besar. Oh ini. Oh pantas direct vassal opinionnya minus 10. Wow. Kita udah bisa bro. Oke, okay. Oke, okay, kita coba aja. Bam. Siapa nggak seneng sini ngobrol sama aku? Yang nggak seneng ngobrol sama aku sini. Coba. Wow. 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 Wow, bro, pada nggak seneng. Kita coba. Dalam 11 bulan mereka bisa ultimatum, bahaya nih. Bahaya nih guys. Kita lihat siapa yang persenannya paling gede. 21%, 21%, 15%, 8%, 28%. Wow. 27%. Ini nih. Ini yang kita lagi kita sway siapa ya? Duk Urien. Duk Urien ini ikut di sini enggak? Oh ini 20. Waduh. 26 enggak akan positif. Ini 3 kita coba send gift. Oh, enggak bisa lagi, Bos. Kenapa mereka enggak seneng ya? Kenapa mereka enggak seneng? Wah, bahaya kalau pemberontakan. Bahaya sih kalau pemberontakan. Kita coba deh lihat pasal kita yang enggak ini. Yang nih. Kenapa bisa revoke title? Enggak, aku pengen ini kerjasama. Wow. Kenapa dia jadi minus? Apakah karena tadi? Ya, absolute crown authority min 30. Wah, 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 wah. Kacau, men. Canceler kita coba kasih yang oke. Brother kita ini jago banget nih. Prisma L. Oh, ini yang si homo. Ini your pasal ini aja. Terus ini kita ganti marshalnya jadi si homo. Oke, mantap. Terus apa ya?
Okay. Semoga mereka enggak memberontak. Semoga sih. Okay. Prestige kita udah naik. Semoga itu ngebantu. Ini siapa? Anak kita nikahin sama Duchi. Asli inferior. Dia dapat ini. Ini anak keberapa nih? Kita lihat dulu. Anak pertama. Oh iya, anak pertama. Matrilineal. Gak bisa. Oke. Terlalu dikit kenaitnya, bosku. Kita invite kenait. Oke. Terus kita fish nih biar seneng ininya apa. Nah, welcome friend, welcome friend. What a great night. Mantap. What a man. Kita dapat, wih mantap, dapat 150 prestige. Stress kita aman sih. Oke. Coba kita cari yang enggak senang sama kita mana. Ini dia pengen jadi konsil. Tapi cupu. Ini wow. Wow. Tergerian ini dia 24, ini 27. Ada yang lebih bagus tapi apa worth enggak ya? Ini umurnya 68, ntar lagi paling mati. Kayaknya enggak worth. Ya udah gitu aja. Low control di sini. Ini masih kita usahain di dua tempat ini. Oke guys, paling kalau menurutku kita harus siap-siap. Siapa nih? Debut. Kita harus siap-siap ini apa? Oke. Kita harus siap-siap duit buat perang. Kenapa gitu? Karena factionnya ini diskonten mereka. Mereka pada diskonten, padahal pada seneng loh. Pada seneng. Kenapa? Kita coba aja. Ini nih, apa? Wow. Kita dapat. Kita dapat 150. Mantap. Clear war ke siapa? Mana? Oh ini yang tadi nih. Oke. Inggris. Kayaknya Inggris baru mati. Bapaknya mati ya kan. Si bapaknya ini mati gara-gara gara-gara apa nih matinya? Kita lihat. Natural cause. Natural cause. Kita lihat King Roger. Cupu. Dia cupu. Prestigenya min 116. Oke, waktunya guys. Waktunya kita obrak-abrik. Kayaknya sini aja. Declare war. You can contest the title. Lord Robert. Enggak. Gimana sih ini? Dia aliasnya siapa? Si cupu ini. Lancaster. Oke, kita pakai yang kecil aja. Oke. Rise all army.
Akhirnya kita war juga. Mana nih? Masih kagok coy. Rally point kita kasih di sini. Bro, satu. Oke, kita jajan dia kayak tadi. Ini nyebelin gitu. Oke. Siapa nih? Oke. Sana, pergi sana. Kita lihat apa dia ini enggak ya? Kita langsung. Oke. Apa nih? Kita tutup dulu. Dapat perks scholar, mantap. Terus karena ini udah ini kayaknya nggak butuh yang lainnya, kita ubah aja ke diplomasi, bisa nggak ya? Oke guys, nggak bisa ternyata. Nggak bisa dirubah. Kita lihat ini. Oke, 24%. Oke, dia kesana, nyebelin banget si cumi ini. Ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Kita coba military, bikin baru di sebelah sini. Terus, oke. Nggak ada soldiernya. Oh, pas yang tadi tuh kayaknya gitu juga. Waduh, dangerous faction kan. Lagi nyerang bro. Ketemu di ini enggak ya? Ketemu di sini enggak ya? Waduh, kalah. Telekonasin. Oke. Ya udah, kita nyerah aja karena biar enggak perang. Oke, mantap. Kita menang, tapi berapa nih? 12. Heh. Apa nih kok perang lagi? Mana ini? Attackernya siapa? What? Aslinya bro. Perasaan ini deh. Alias deh. Nyebelin parah, sumpah. Defending against, lihat Hiking Milos, please bantu aku. Gimana caranya? Kok nggak ada? Lihat, ayo. Call to war. Ayo bro, sini bro. Oke. Kita lihat. Enggak. Kita butuh duit masih. Council position. What? Aduh, saudara kita mati lagi. Mati, iya kan? Brother kita mati. Aduh, si genius. Brother kita yang genius mati.
Oh ini apa ya? Ini aja. Oke. Mantap. Oke, kita keguguran. That's not good, man. Waduh. Kenapa musuhnya banyak banget ini ya? 3000 ini. Duit dari mana, bro? Duit dari mana, bro? Wait, wait, wait. Ini ngeri ini, bro. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Call to war, ayo bro. You can call dynasty member. Okay. Kita call dynasty member kita ke pertempuran skala besar, bro. Excellent. Ayo kita serang Inggris. Atau ini dulu. Gila, kita perang lawan dua gini gimana nih? Ini yang gak cocok banget. Ini nih, ini minta dikasih. Bot kalah nih, kalah nih. Oke, guys. Kalah, kalah, kalah. Kalah. Oh no. Apa sih? Gak jelas. Defeat, kita defeat. Aduh, coba kita ke ini apa? Keputusan yang salah tadi nyerang nyerang si itu. Ini nih perang kayak gini di dua. Oke. Ini siapa nih? Menang atau enggak? Wow, 6000, bos. White Company. Apa dia ini ya? Apa dia jangan-jangan ini siapa ini? Neutral Army. Apa jangan-jangan dia, coba kita kesini aja. Oh no, bro. Oke, yang ini aku nyerah aja. Ini siapa sih? Enggak sih, dia kenapa bisa gede banget pasukannya nih 5000 sedangkan kita cuma 6000. Oke, kita ini kesalahan, guys. Aliasnya cuma satu, bro. Dia dua. Oh, pantes. So be it. So be it. So be it. So be it. Kita masih butuh
Ini kenapa ini lagi perang juga atau gimana ya? Gila coy. Terlalu susah. Terlalu susah. Terlalu susah ini, kita bakal nambah nggak nih? Ayo bro. Rest all here. Ayo. Kita coba langsung ke sini. Di sini kita kalah. Dia nyerang kita nggak ya? Nggak. Oke guys. Oke. 100% kita ini, kita dapat rajanya. Enforce Demon. Oke, mantap. Disband all. Terus nih apa ini ya, kok nyala-nyala nih? Council position Spy Master kita mati. Kita kasih ke siapa ya? Ah, pasal kita ini aja nggak apa-apa. Si cupu atau ini 70, nggak punya duit. Ya udah si cupu ini nggak apa-apa, biar dia seneng. Oke, ini dapat lagi apa ya nih? Ini stress, kurangin stress. Aduh guys, ini kenapa lagi ini? Leicester ini punya siapa nih? Duke. What? Coy, tangannya. Aduh kasihan coy, kasihan asli kasihan. Kita lihat bapak kita mana? Nih, mati di peperangan. Ini lawan siapa sih? Oh, lawan ini apa? Ini ya, apa? Mereka antar sesama ini juga perang, jadi kayak ini kayaknya kondisi ini kita jelek juga sih. Dalam negeri nggak tahu nih gimana nih biar mereka ini apa, biar mereka nggak saling membunuh satu sama lain. Tuh. Ini kita lihat dia tinggal satu si cupu ini, Prince Bishop. Oke guys, ini jelek banget asli. Ini siapa? Your counselor. Ini kondisinya di sini nggak bagus banget. Duit kita juga nggak bagus banget. Untung pas lawan Inggris lah menang. Jadi dapat satu di sini. Oke, kayaknya segitu dulu episode kali ini. Kita udah ganti lagi ininya. Keturunan ke berapa ini, berarti 5 atau berapa ya? Kita lihat dulu, kelima kalau nggak salah. Mana? Nah, ini open dynasty tree. Oke, kita lihat asal usulnya. Nggak bisa diatasin atau gimana nih? Ah, ini nih muncrat nih, King muncrat nih. Hiking muncrat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelima ini. Kelima. Ini brother kita mati. Ini yang kemarin kita eksekusi. Ini half brother juga mati. Ini Prince of Irlandia ini di penjara. Gila guys.
kondisinya kita lagi nggak stabil, negara kita juga amburadul nih, mereka kenapa sih perang saudara? Aku juga nggak paham nih. Factionnya udah nggak ada untungnya. Jadi kekurangannya kalau kalau Crown Authority-nya absolut ini, dia nggak seneng, mereka nggak seneng. Walaupun kita bisa jadi milih ini ya, milih hairnya ini, tapi dia mereka pasal kita jadi nggak seneng. Makanya jadi yaitu itu kekurangannya. Oke, kita wrap di sini. Ini lagi terjadi perang saudara atau piye ini? Kita lihat. Oke, nggak perlu. Kontranya dapat bisa di ransom 10. Oke, 10 boleh. Oh, ini raja. No. Enggak boleh. Nih, 10. Enggak boleh, sok. Guardian. Oh, ini belum kita kasih guardian. Oke, siapa ya? Enggak ada yang bagus. Ya udah, ini aja. Coba. Ini aja coba. Terus ini jangan. Siapa nih? Nephew. Oke, aliansi. Duchy of Paus 2550. Gak bisa bro, gak bisa. Oke, kayak gitu dulu aja. Konsilnya ini masih 3 bulan lagi. Oke guys, jika kalian menikmati ini episode kali ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Kita udah mulai kewalahan, padahal baru ngatur segini doang. Jadi belum sampai menyatukan Inggris, kita udah mulai kewalahan ngatur dalam negeri dan luar negerinya sih sebenarnya. Vasal kita punya kepentingan masing-masing. Terus kita juga tadi amburadul karena anaknya terlalu banyak. Jadi amburadul. Ini untungnya anaknya yang cowok cuma satu, lainnya cewek. Jadi kayak gak ada perebutan tahta lagi di generasi ini. Semoga gak ada anak cowok lagi. Succession tuh resmi buat anak kita yang cowok ini. Kayak gitu. See you di episode berikutnya. Mungkin kita akan di balik layar memperbaiki ini, memperbaiki kondisi dalam negeri kita ini, entah dengan cara gimana. Mungkin ya, mungkin pastinya sih memperbaiki infrastruktur, terus juga nggak tahu. Aku harus baca dulu gimana caranya biar mereka itu akur gitu. Kacau soalnya mereka. Oke guys, thank you. See you di episode berikutnya dan goodbye.